Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Albi Herbal. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian sudah minum air hangat pagi ini? Jika belum, segeralah untuk minum air hangat. Karena minum air hangat di pagi hari atau setelah tidur sangat baik dan khasiatnya sangat dahsyat. Nah, apa saja manfaat dari minum air hangat setelah bangun tidur? Sebelum berlanjut ke pembahasannya, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video terbaru dari Albi Herbal. Minum air hangat setelah bangun tidur di pagi hari memang banyak sekali manfaatnya, dan kebanyakan orang-orang menyepelekan hal ini. Meminum air hangat di pagi hari saat perut kosong sangat baik, apalagi ditambah dengan rendaman lemon yang kaya polifenol atau dengan teh, terbukti mengurangi aktivitas radikal bebas dalam tubuh. Kata Metsopas, minum air hangat dapat meningkatkan pengencangan usus, dan ini dapat membantu pencernaan dan mengatur pergerakan usus. Selain itu juga, minum air putih hangat saat bangun tidur di pagi hari dengan kondisi perut kosong memiliki 7 manfaat yang baik bagi tubuh. Di antaranya, yang pertama, mencegah penuaan dini. Keberadaan racun dalam tubuh bisa membuat penuaan lebih cepat. Ketika tubuh kita menumpuk racun, ia menjadi rentan terhadap penyakit dan penuaan. Dan air hangatlah bisa membantu untuk membersihkan tubuh dari racun. Yang kedua, mengurangi rasa sakit. Obat alami yang ampuh untuk mengurangi rasa sakit akibat kram menstruasi dapat diatasi dengan air hangat. Hal ini untuk membantu melemaskan otot-otot perut dan membantu meringankan nyeri head. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Nah, bagi kalian yang sulit untuk menurunkan berat badan, kalian bisa minum air hangat ini secara rutin di pagi hari. Dengan minum air hangat secara rutin di pagi hari, kalori dalam tubuh akan lebih cepat terbakar. Yang keempat, memperbaiki pencernaan. Segelas air hangat merangsang sistem pencernaan untuk lebih cepat mencerna makanan. Yang kelima, melancarkan sirkulasi darah. Minum air hangat di pagi hari dipercaya bisa membuang toksin yang pada gilirannya membantu sirkulasi darah. Yang keenam, mengurangi sembelit. Dengan konsumsi segelas air hangat, ini dapat membantu memperbaiki gerakan usus Anda, sehingga urusan ke belakang lebih lancar tentunya. Dan yang ketujuh, dapat mempercepat kantuk di malam hari. Mengonsumsi air hangat sesudah makan, terutama saat makan malam dan sebelum tidur, akan membantu tubuh rileks dan menenangkan saraf Anda. Ini membantu untuk mempercepat kantuk di malam hari. Nah, itulah manfaat dari minum air hangat setelah bangun tidur atau di pagi hari. Dan tadi yang ketujuh, tambahan dari minum air hangat sebelum tidur. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.